Meskipun penuh dengan canda dan juga tawa, tapi tentu saja acara ini juga penuh dengan makna. Dan tentunya tiada maknanya ya kalau tidak kita hadirkan motivator kesayangan kita semua. Ini dia, Cak Lontong! Semuanya. Pakai tangan. Ini buat saya nih, Pak. Apa kabar semuanya? Tadi dong saya ikut. Tangannya aja. Ini buat siapa? Buat saya. Bagi-bagi dong. Kamu udah ada khusus ini buat. Oh, ini bagi-bagi. Pepi satu. Oh, Kak Pepi boleh satu. Bapak habis baca bulanan, Pak. Udah, tenang aja, Mama. Ini buat Pak Bedu ya. Pak Bedu. Bapak belanja segini banyak, Pak. Apa sih? Belanja ya, Bapak borong segini banyak nih, Bapak. Ini Bapak. Maksudnya apa nih, Pak? Bapak maksudnya ngasih ini, terus kita isi, terus kita kembalikan ke Bapak gitu. Oh enggak, saya enggak sehina itu. Kok oh, maksud saya itu? Pak, maaf, ada mahasiswa ospek, Pak. Saya chef. Chef Juna. Iya. Chef, Pak. Chef Juna. Saya adiknya Chef Juna. Siapa? Saya Chef Edi. Jadi saya berdua Juna Edi. Bapak kok konsumtif banget sih, Pak? Tumben banget. Bapak kalau cuma beli kantong gini doang kurang keren, Pak. Sekalian beli kantong parkir, Pak. Apa kantong itu? Parkir? Hah? Biasa di pantura, di kantong parkir. Aduh, iya. Gak tahu. Wah, gak lucu. Gak yang ini gak lucu. Kalau Anda memilih profesi sebagai komedian, ya, tirulah saya. Di rumah nggak lucu, waktu kerja lucu. Nah, lucu ya, Pak. Anda di rumah lucu, waktu kerja enggak. Aduh. Bapak. Nasibnya yang lucu. Tapi kan seenggaknya ada ikhtiar di situ, ya, Pak. Anda nggak pernah belanja seperti saya? Enggak pernah, saya paling beli barang ya satu ya, kantongnya satu. Ngapain beli kantongnya banyak? Kalau saya tuh, contoh nih ya. Saya mau ke pasar, ke supermarket, mau beli beras gitu. Sampai sana malah pulang nggak bawa beras. Karena saya beli sawah-sawahnya sekalian. Itulah, saya tuh nggak tahu kayak. Pak, Bapak tuh kalau belanja tuh yang normal dong. Masa orang beli beras, beli sawah. Orang beli beras, satu butir, satu kantong. Normalnya begitu. Beras, satu butir, satu kantong. Terus kalau beli 2 kilo kantongnya udah berapa tuh? Ini berlebihan lagi nih. Mending iya nih, sama. Beli nih. Sawah bisa buat... Kayak gini Bapak bilang berlebihan, saya nggak ngerti deh jalan pikiran Bapak kemana. Kalian berdua cocok ya. Konsumtif namanya, masa beli beras kantongnya satu beras, satu butir, satu kantong. Emang menurut di mata Bapak konsumtif tuh apa sih, Pak? Ya udah. Terserah Pak. Bapak. Kalau bisa sih legislatif, Pak. Oh. Jangan konsumtif. Lawannya informasi. Legislatif ya, Pak. Biar kelihatan pinter, Pak. Pinter kalau cuma kelihatan berjubah. Iya. Mendingnya nggak kelihatan pinter. Orang konsumtif tuh apa-apa dibeli. Oh. Semuanya apa-apa. Mau dibeli. Kalau ke mall semuanya dibeli. Gitu, Pak. Ah, itu mah orang nggak bener. Apa-apa. Misal. Ini misalnya jual toko baju. Ya. Ada apa-apa nggak? Hah? Apa-apa ada? Adanya kaos. Wah, nggak beli. Cari toko apa lagi, datengin toko furniture. Ada apa-apa nggak? Wah, adanya meja kursi, Pak. Wah, cari lagi. Pokoknya kalau ada apa-apa, baru dibeli. Kalau bukan apa-apa, nggak dibeli. Kayak orang depresi ya. Pak. Apa-apa. Pak, apa-apanya dong sih, Pak? Bertanya aja bingung sendiri. Tadi kan Bapak ngomong apa? Apa-apa dibeli. Nah, sekarang Bapak harus jelaskan dong. Apa-apa. Apanya, apa-apa. Apa yang dimaksud dengan apa-apa? Iya. Apa-apa itu adalah apapun yang berupa apa-apa. Kalau dia bukan apa-apa, maka tidak bisa dianggap apa-apa. Walaupun dia apa. Sekarang ini misalnya, hati-hati ya berangkat, berdoa jangan lupa ntar ada apa-apa. Nah gimana itu? Loh ya udah berdoa aja, apa-apanya gak usah dipikirin. Kan belum terjadi apa-apa. Misalnya Anda jatuh, itu apa yang terjadi? Jatuh. Jatuh. Bukan apa-apa kan?
Itu apa-apa, Pak? Jatuh tuh apa-apa? Jatuh apa-apa? Jatuh apa-apa? Jatuh ya jatuh. Masih ditanya, jatuh apa-apa? Gini aja deh, Pak. Ini bukan saat yang tepat untuk mencari kebenaran. Benar. Mari kita sama-sama mencari kebenaran di tangan. Oke, ini Pak yang saya bilang, Pak. Ini di antara semua penonton kayaknya Kak Bedu sama Kang Denny yang paling konsumtif. Mereka itu kayaknya tuh pengen ngumpulin nilai sebanyak-banyaknya gitu. Nanti kita mau duel atau gimana nih satu-satu? Nanti, tenang. Nanti akan diberi pasangan masing-masing. Ada bintang tamaknya gak nih? Tamu. Bapak jangan lucu-lucu dong. Tamu. Ini kita ngomongin yang bikin... Tamu, Pak. Tamu. Gak enak gituin ya, Pak ya? Tamak. Tamak nih merah-merah, bentar-bentar. Campak, itu campak. Campak. Udah, Pak, bisa kita campakkan dulu, Pak. Dua bapak-bapak ini kita kasih dulu Rp500.000 untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya. Caranya pemirsa tinggal jawab soal yang akan kita upload di Instagram kita, @wib_net. Dan soalnya adalah... Hujan rintik-rintik. 7 kotak dulu dong, kasih tahu. Ya, jawabannya ada... Kok anda, tahu? Loh, anda tua? Iya kan? Kok anda tua? Anda tahu. Tahu. Ya, jawabannya huruf ke-6 I. Nah, ada huruf terakhir. Berarti totalnya 7 kotak. Huruf ke-6 I. Hujan, rintik, rintik. Nah, jawabnya tinggal tulis aja di kolom komen dari postingan soal-soal yang tadi sudah disampaikan oleh calon tong. Buat anda yang punya soal juga, silakan kirimkan formatnya berupa video, soal, jawaban, dan alasan ke waktuindonesiabercanda@gmail.com karena akan ada Rp500.000 juga untuk Anda. Jangan lupa dipotong pajak, ya. Nah, kembali ke Bedu dan Kang Denny. Silakan Mitrop. Karena di sini sudah ada Tomingse dan juga Hua Celei, kita akan lengkapi dengan 2 personilnya. Nah, kita akan hadirkan juga dia. Vidya, Diano, dan Ben, siapa nih? Mirip banget, serius. Mana? Itu, Pak. Kayak TV-TV yang lain, kameramen ditarik, Pak. Pak, Bapak udah googling lu. Gak usah, Fitro, ini udah nasional loh. Emang bener pernah ikutan Idol? Pernah. Oh iya. Cari Vidi Aldiano ikutan audisi. Pemirsa, gak usah langsung Google. Udah mana TV aja, gak usah Google sama YouTube. Gak usah, ya gak usah. Lu ngapain hari benernya? Ngapain sini? Lu main sini kan satu tim sama gua. Silakan googling di Yahoo. Googling dia. Oke, baik. Kalau begitu sekarang googling dia. Kita kasih semangat dong. Kedua tim kita. Baik, hadiahnya apa? Tim A dan tim B yang mampu memenangkan kuis malam hari ini. Hadiahnya yang bisa dibawa pulang silakan. Bung Alex. Teka-teki sulit dan dibalik fakta sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah microwave yang dipersembahkan oleh Mang Ite, badut paling lucu dan imut, dijamin pesta ulang tahun anak Anda gagal. Silakan bawa pulang. Kita akan siap untuk mainkan TTS. Nah, ini dia TTS kita. Tidak menurun, Pak. Kita membahas masalah konsumtif. Saya ya udah di 2 aja simpen konsumtifnya, Pak.
biar nanti bisa 3 menit. Soal Pak Betul. Woi. Luar biasa. Oh, Anda yes. Semakin tua semakin Tenayang. Sakti. Saya tahu. Kita mulai dari tim A, silakan. Vidi dan Bedu. 3 menurun boleh. Okay. Gampang tuh kayaknya. 3 menurun kita lihat ada 5 kotak huruf U di kotak yang kedua. Ini pasti semua pernah makan. Buah. Sumbu. Yang Kurba. Dipotong-potong. Diulek campur gula Jawa dan cabai. Jadinya. Oh. Tahu keterlaluan. Buah. Maaf ya, gue tuh udah nonton nih ya acara kayak gini nih. Wah, pintar gini. Yang normal tuh jawabannya rujak lah ya. Yeah. Tapi ini acara kurang normal. Gue juga sebelumnya acara gue udah minum obat kolesterol juga. Bisa emosi. Kira-kira apa ini? Jadi apa tadi? Buah dipotong-potong. Diulek. Diulek campur gula Jawa dan cabai. Rusak pak, rusak. Rusak pak. Rusak. Kita lihat apakah rusak jawabannya setelah yang satu ini. Bawang putih. Pantas banget sih jadi putih. Bang putih apa bang merah? Putih pak. Dipanggil itu loh. Ini siapa?